Yang ketiga, hak ni Nabi boleh syafaatkan masuk syurga tanpa hisab. Ada golongan-golongan tertentu dengan syafaat Nabi, mereka boleh masuk syurga tanpa hisab. Itu yang ketiga. Yang pertama, boleh memberatkan timbangan tanpa masuk dalam neraka. Hak ni masuk dalam neraka, boleh dikeluarkan balik. Lepas tu yang ketiga, masuk syurga tanpa hisab. Yang keempat, Nabi boleh, siapa yang dah masuk syurga dengan tingkatan mungkin hak bawah, Nabi boleh up naik kepada grade yang lebih tinggi. Mungkin kita kata syurga An-Na'im, naik kepada syurga Firdaus, syurga rendah, naik kepada syurga Ma'wa. Masuk dah syurga, tapi tingkatan dia tu boleh di upgrade dengan syafaat Nabi. Dan begitu juga syurga, begitu juga neraka. Kira dia ni hak tahap neraka nombor 6. Tapi mungkin banyak selawat ke banyak apa, Nabi boleh peringankan jadi neraka nombor 2 ke neraka nombor 1. Neraka tetap neraka, tapi dia punya hukuman tu. Daripada nombor 6 naik nombor 4 ke, daripada nombor 3 naik nombor 1. Apa pun kita ingat, siapa yang meninggal dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah dengan seikhlas-ikhlas dan seyakin-yakinnya, mudah-mudahan Allah mewafatkan dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab bab mati ni kita tak tahu. Bila kita tak tahu, jam tak tahu, hari tak tahu, bulan tak tahu, tahun tak tahu, bentuk kematian yang nak menimpa kita pun kita tak tahu. Mati biasa atas katil ke, mati tertidur ke, mati terbersin ke, mati tercekik makanan ke, mati jatuh gaung ke, mati kena langgak ke, mati aksiden ke, kita tak tahu. Tapi kita harapkan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dapat melafazkan kalimah syahadah buat kali yang terakhir sebelum roh berpisah daripada jasad. Dan kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah dengan memperbanyakkan amalan selawat. Yang keempat, kelebihan umat ni Allah menangguh dan menundakan hukuman. Kalau dulu, umat-umat Nabi dulu buat hal terus dihukum. Sembah berhala zaman Nabi Nuh, mari terus. Banjir besar, lingkup habis. Zaman Nabi Hud, mementingkan duniawi, material, mengabaikan akhirat. Tak percaya ni hari akhirat, mari hukuman. Mari apa? Petir, mari guruh, mari ribut pasir, menenggelamkan mereka. Zaman Nabi Saleh. Zaman Nabi Saleh ni apa berlaku? Mereka ikut peninggalan nenek moyang dari sudut kebudayaan, dari sudut adab, dari sudut tata cara dan ritual dalam keagamaan. Mereka lawan Nabi, tak percaya Nabi, mencabar mukjizat Nabi, bahkan mencabar Tuhan. Wahai Saleh, bila azab Tuhan kamu nak turun ni? Wa'mai, cepat sikit, cabar dah tu. Akhir sekali, mai sungguh gempa bumi, lingkup habis. Mari pula zaman Nabi Lut, dia buat perangai tak elok pula. Allah balik dari atas ke bawah, bawah naik ke atas, jadi sekarang laut mati. Berada di Jordan. Zaman Nabi Syu'aib, Ashabul Madian, geng-geng Madian, dia suka tipu dalam timbangan, tipu dalam bidang ekonomi. Tahan orang tengah jalan, buat kacau tengah jalan, ala-ala gangsterism, rampas barang orang, ambil barang orang. Ashabul Aikah, ada lagi. Biasa tiga kali iklan ni cerita nak habis kan? B ni Indon bunyi B. BJE 9553. Halang perjalanan, sila alihkan, terima kasih. Jenis kereta tak disebutkan di sini, cuma pelik je. BJE 9553. Ambil perhatian tuan kepada kenderaan ni, terima kasih. Baik, umat ni Nabi pernah berdoa untuknya supaya Allah tunda dan tangguhkan hukuman. Kalau bayangkan permintaan dan doa Nabi pada Allah ni tak ditunda dan tak ditangguhkan, agak-agak berapa kerak je yang dapat hidup hari ni. Kita tengok sebab dihukum umat Nabi Allah Nuh kerana sembah berhala. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 je.
Berhala zaman kita? Dah agak-agak. Boleh bilang tak? Tak mampu nak bilang. Malaysia saja pun tak larat. Apatah lagi seluruh dunia. Kalau dengan berhala hak banyak ni, Allah mari banjir besar sekali lagi, berapa orang je selamat? Tinggallah sikit, kita kata. Lepas tu, kita ambil kecenderungan umat Nabi Hud. Tak percaya hari akhirat. Tak ada hidup mati ya, mati. Tak ada pembalasan, tak ada bangkit balik, tak ada titian sirat, tak ada timbangan, tak ada azab kubur, nikmat kubur, tak ada. Mementingkan keduniaan, bina bangunan pencakar langit. Allah hukum. Hari ini ada tak jenis sifat macam ni? Ada. Kena pula tu, tinggal lagi sikit. Umat Nabi Soleh lawan Nabi. Tak percaya Nabi. Tak ada Nabi-Nabi ni. Tak ada Allah utus orang tu, orang ni ni. Mana ada mukjizat-mukjizat benda pelik ni. Belah bulan lah, naik buruk lah. Tak boleh nak terima akal. Tak rasional langsung lah. Tak ada saintifik langsung lah benda-benda macam ni. Hukum hak ni, tinggal lagi sikit. Mari zaman umat Nabi Allah Ibrahim sembah dewa, sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari, sembah berhala lagi. Kalau ada lagi hak ni, tinggal sikit lagi. Mari zaman Nabi Lut, dia buat LGBT pula. Nasib baik Allah tak hukum. Kalau Allah terbalikkan tu, banyak lagi pula dah. Apa dia panggil? Allah, dia panggil apa tu? Laut mati kan? Agak-agak berapa laut mati lagi akan terhasil dengan perbuatan LGBT hari ini. Kalau kita ambil perkiraan, lagi tinggal sikit. Lepas tu umat Nabi Syu'aib, tipu timbangan, tipu ekonomi, belambak, menipu dah. Tinggal lagi sikit. Mari pula umat tu, umat ni, umat tu, mengaku Nabi Isa Tuhan, hak tu anak Tuhan, hak ni anak Tuhan, hak tu Tuhan tu, hak ni Tuhan tu, lagi sikit. Mari zaman Nabi Muhammad, hak minum araknya, hak berhalanya, hak berjudinya, hak kubur anak hidup-hidupnya, hak buang anak apa ni, lagi tinggal sikit. Agak-agak dalam hak sikit tu kita ada ke tak? Kita bimbang hak tinggal sikit tu langsung kita tak ada. Takut dah terjebak dengan hak sepatutnya dihukum lebih awal. Tapi sayangnya Allah simpan taubat untuk kita. Mati biarlah, tu ilmu Allah. Hakikat diketahui oleh Allah. Tapi kehidupan yang Allah bagi ni 40 ke 50, 60 kembali pada dia. Allah nak suruh bertaubat. Dah tersasar, baliklah. Dah tersesat, carilah jalan pulang. Sayangnya Allah pada kita, dia tak hukum. Sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Adam dulu dah. Nabi Adam dulu, dia kata dia buat satu dosa je, Allah dah turunkan dia daripada syurga ke bumi. Berkemungkinan anak Adam hanya dengan satu pahala Allah boleh letak dia daripada bumi ke syurga. Aku dulu bila buat dosa dengan isteri, terus Allah lucutkan pakaian. Satu je dosa, tercabut pakaian. Umat Muhammad hari ini beribu dosa, berjuta dosa, tak tercabut pakaian. Kalau tercabut lagi mana agak-agak tuan-tuan? Baru berjalan, sangka buruk. Oh, teruk dia tu. Pak, tercabut baju. Ah, betul. Maki makcik nasi lemak tu sekejap, pak, tercabut seluar. Agak-agak tinggal spender saja, nak maki lagi tak? Tak ada dah. Kalau jenis tercabut lagu tu. Maksudnya orang kan jadi beringat. Pasal apa tercabut baju ni? Dosa apa aku buat tadi ni? Pasal apa tercabut seluar ni? Dosa apa aku buat tadi? Orang jadi terfikir. Orang tak mau buat. Bila sekali buat dosa, Allah letak jauh. Seorang di sini, seorang di sini. Tapi manusia hari-hari buat dosa, malam-malam ni mana? Tidur sebelah bini dia tu. Buat dosa pun tidur dengan bini malam karang. Buat jahat pun tipu orang pun tidur dengan bini sebelah malam karang. Tapi Nabi Adam sekali je, seorang di sana, seorang di sini. Tapi aku buat dosa, Allah terima di mana? Allah terima di mana? Taubat aku tu. Di Mekah. Manusia dia buat di mana pun, dia minta ampun, Allah terima di bumi mana pun. Kalau di masjid ni, nak kata takdir Allah terima, Allah akan terima. Di luar masjid ni, Allah akan terima. Di bumi tu, Allah akan terima. Di mana-mana. Tu hebatnya umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi-Nabi, umat-umat sebelum ni, teringin nak jadi
termasuk di dalam komposisi umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ialah malam Lailatul Qadar. Umat sebelum ni tak diberikan kerana mereka umur panjang. Nabi ada cerita pasal Nabi Samson, itulah asal ceritanya malam Lailatul Qadar ni. Nabi cerita menerusi hadis, ada seorang Nabi yang suka berperang dan berjihad. Dia berperang, dia berjihad, tak berhenti. Dan dia mempunyai kekuatan dia pada rambut dia yang panjang. Di situ kekuatan dia. Jadi pendek cerita, hadis tu kita campur dengan apa? Kalau Israiliyat daripada Taurat dengan Injil ni, last sekali ada seorang perempuan tu dah diupah, tahu dah kekuatan dia di sini, dia diikat, kemudian rambut dia dipotong. Bila rambut dia dipotong, dia dah tak ada kekuatan asal dia. Maka mata dia dibutakan, dia ditangkap. Lepas itulah dia macam berjanjilah, kita kata bernazar, kalau Allah kembalikan penglihatan dia dan kekuatan dia, dia akan berjihad selama 1000 bulan, tak berhenti. Lalu Allah bagi balik kekuatan tu, Allah bagi balik penglihatan dia, bagi kuat balik, dan dia boleh mengalahkan musuh-musuh dia, dan dia berjihad 1000 bulan, tak berhenti. Jadi bila dengar cerita macam ni, sahabat pun kata, Allah alangkah bahagianya, umur dia panjang, umur dia lama. Kita Allah bagi 50 tahun, 60 tahun, dia 1000 tahun boleh berjihad. Kalaulah kita boleh macam dia. Ha, bila sahabat minta itulah datangnya Jibril mengkhabarkan tentang malam Lailatul Qadar. Beribadat di dalamnya seperti beribadat 1000 bulan kerana kependekkan umur umat ini. Nah, tu kata kita cerita tadi ada keterkaitan dengan kisah Nabi Allah Samson tadi. Seorang Nabi di akhirat kelak yang dia pi ke mahsyar tu, erek pedang, tak ada seorang pun umat di belakang dia. Dia tak ada umat. Nabi ya, bukan Rasul.